Beginilah keseruan pegawai dan karyawan Pemkab Cilacap saat mengikuti lomba tradisional di alun-alun Cilacap pada Jumat pagi. Berbagai perlombaan tradisional diselenggarakan seperti gobak sodor, balap egrang, dan bakyak. Walaupun pesertanya bukan anak-anak, melainkan dimainkan oleh orang dewasa. Namun, antusias dari peserta dalam mengikuti lomba cukup menghibur bagi para penonton. Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar berbagai perlombaan dengan maksud untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap ke-163 serta menginformasikan kepada masyarakat bahwa pada tanggal 21 Maret adalah Hari Jadi Kabupaten Cilacap. Perlombaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Cilacap dan jajaran pegawai maupun karyawan OPD dan BUMN maupun swasta. Pada peringatan hari jadi tahun ini ada penambahan lomba yakni jenis perlombaan gateball dan lomba paduan suara antar Dharma Wanita se-Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk perlombaan lainnya meliputi lomba tradisional, tenis meja, bulu tangkis, futsal, tenis lapangan, catur, bola voli, dan gerak jalan bergu. Ini langsung dimulai kegiatan lomba egrang, tradisional egrang, bakyak dan gobak sodor. Ini merupakan wujud dari peran serta masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Cilacap di hari jadinya 163. Kemudian dilanjut dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang lain, mulai dari tenis meja, kemudian gatesball, bulu tangkis, futsal, tenis lapangan, kemudian catur, bola voli, dan terakhir nanti puncaknya gerak jalan bergu. Kemudian juga ada lomba paduan suara untuk ibu-ibu dan wanita. Ini partisipasi masyarakat kita sungguh luar biasa, sehingga harapannya kegiatan ini bisa bermanfaat dan sampai ke tingkat RT/RW. Tingkat RT/RW melaksanakan kegiatan olahraga dan lomba-lomba untuk hari jadi. Artinya masyarakat ikut dilibatkan tahun ini ya, Pak? Oke, insya Allah masyarakat sudah sampai ke tingkat RT/RW mengikuti kegiatan ini. Bupati juga telah membuat surat edaran tentang peringatan HUT Cilacap dimeriahkan hingga tingkat RT dan RW di masing-masing desa kelurahan seluruh Kabupaten Cilacap. Mengusung tema dengan semangat hari jadi ke-163 Kabupaten Cilacap, mari wujudkan kerja kita dengan sukseskan bangga bangun desa. Dari Cilacap, Ulul Azmi Satelit TV mewartakan.